Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi balik lagi ya sama gua Siti Deni di Brother Pen Channel. Jadi untuk konten kali ini gua akan repaint Yamaha X-Max. Nah, cuman untuk repaint kali ini sedikit berbeda. Nah, jadi kalau untuk project-project sebelumnya biasanya tuh bodinya di U2K Surfacer dulu atau Poxy ya. Nah, jadi untuk project kali ini kita langsung niban di atas cat yang lamanya. Nah, jadi kebetulan body ini hasil garapan gue juga di project yang lalu ya. Nah, ini mau ganti warna dari warna ungu ke warna merah. Nah, karena yang sebelumnya tuh warna gelap, jadi untuk warna merah ini kita wajib banget kasih warna dasar dulu. Umumnya pakai dasar warna putih. Nah, jadi untuk project kali ini spesial banget ya. Gue dapat kesempatan untuk coba produk baru dari Belkut atau second brand dari Belkut, AXT. Untuk base coat-nya, jadi Belkut ini baru aja ngeluarin base coat, yaitu AXT. Nah, untuk kualitasnya nggak perlu diragukan lagi, karena sebelumnya gue udah coba ya, daya tutupnya bagus banget, karena AXT ini cat PU, polyuretan, jadi punya daya tutup yang bagus, dan durability yang lebih bagus pastinya. Nah, oke teman-teman, jangan lupa selalu tekankan untuk hasil yang bagus kita butuh prepare yang matang. Jadi sebelum bodinya naik cat, tadi udah dibersihin dulu pakai silikon degreaser, lanjut kita bersihin lagi pakai teklot ya sebelum naik cat. Untuk hasil yang maksimal pastinya. Nah, oke teman-teman, jadi gue mau ngajak kalian lihat dari dekat hasil daya tutup dari base coat AXT ini. Daya tutupnya menurut gue bagus banget ya, karena gue ada pengalaman sebelumnya pakai cat warna putih. Walaupun jenisnya udah PU, biasanya daya tutupnya juga kurang bagus. Sekali semprot dia masih terlihat transparan, tapi nggak berlaku untuk AXT. Daya tutupnya bagus banget walaupun gue baru aplikasi satu lapis. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, warna sebelumnya tuh warnanya warna gelap. Nah, setelah dicat atau disemprot pakai cat dari AXT, itu warna gelapnya langsung ke cover semua, langsung ketutup semua. Nah, untuk aplikasi cat putihnya, ini cukup dua lapis ya. Dua lapis sudah cover, udah tutup semua. Setelah itu kita lanjut panel selanjutnya, lalu kita naik ke warna inti, warna merah, Melbourne Red. Oke teman-teman, jadi ada sedikit tips dan trik dari gue ya. Kalau misalkan kita mau siram atau ngecat di atas cat yang lama, usahakan untuk pengaplikasian catnya itu jangan nafsu ya. Untuk lapis awal kita bikin tipis-tipis saja, jangan langsung tebel. Karena kalau langsung tebel yang dikhawatirkan nanti cat lamanya itu keriting atau bangun, jadi pecah-pecah. Nah, oke teman-teman, jadi ini setelah finishing aplikasi cat putihnya 2 lapis, gue pakai SATA nozzle 1 mili. Hasilnya seperti ini, menurut gue daya tutupnya bagus banget ya. Gokil. Setelah ini kita bisa langsung lanjut naik ke warna intinya, warna merah, Melbourne Red. Nah, oke teman-teman, jadi untuk mixing rasio antara cat dan thinner ini 1:1 ya.
Nah, oke teman-teman, jadi di sini gue mau sekali lagi memuji untuk kualitas daya tutup catnya. Menurut gue ini benar-benar bagus banget. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada sedikit tips dari gue untuk pengaplikasian cat, jangan nafsu ya. Jadi setelah kita aplikasikan satu lapis, jangan langsung ditembak lagi untuk lapis berikutnya. Kalau bisa dikasih jeda dulu beberapa detik, seperti yang gue contohin di dalam video ini. Nah, oke teman-teman, jadi setelah pengaplikasian cat selesai, kita lanjut pengaplikasian vernis ya. Untuk vernis, kali ini gue pakai AXT juga. Jadi base coatnya AXT, vernisnya juga AXT. Mau lihat hasilnya seperti apa? Stay tune terus. Oke, jadi untuk pengaplikasian vernis, di sini gue menggunakan spray gun Meiji Fender Core dengan nozzle 1,3. Untuk Meiji Fender Core yang gue pakai, ini tipe standar. Dia ada dua tipe, HVLV dan tipe standar. Dan yang gue pakai untuk aplikasi vernis ini, Meiji Fender Core tipe standar dengan nozzle 1,3. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia untuk hasil akhirnya. Hasilnya seperti ini. Ini full system menggunakan produk dari AXT, second brand dari Belcoat. Alhamdulillah untuk proyek kali ini hasilnya cukup bagus ya, minim debu. Hasilnya benar-benar sesuai dengan yang gue inginkan. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia untuk hasil akhirnya. Tapi untuk hasil akhir ini finishingnya di flow coat ya. Jadi mungkin akan gue sambung di konten selanjutnya, karena kalau semua full di konten ini kayaknya terlalu panjang. Jadi nanti akan gue jelasin berikut videonya di konten selanjutnya. Jadi thanks buat kalian yang udah simak video ini dari awal sampai akhir. Sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.